Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bikin sambal goreng telur puyuh ya guys ya, sama kentang sama pete. Nah, ini semua barang-barangnya sudah aku siapin, sudah aku cuci ya guys ya. Nah, ini guys. Nah, ini bahannya ya guys ya. Telur puyuh 23 biji ya. Sesuka selera Anda berapa biji. Sudah dikupasin. Nah, ini pete ya, secukupnya. Sesuka selera Anda. Ini kentangnya 2 biji. Diiris kotak-kotak ya guys ya. Biar kelihatan bagus nanti. Ini udah direbus sebentar guys. Nah, ini bumbu-bumbunya ya guys ya. Belum diulek. Garam, gula pasir, merica, sama cabai rawit ya secukupnya, sama cabai merah, brambang, bawang secukupnya ya guys ya. Sama cabai merah ini bubuk, cabai merah bubuk. Nah, ini bahan-bahannya. Cabai merah diiris serong ya guys ya, kecil-kecil, sama daun jeruk, daun salam, serai keluas ya, terus sama apa ini, gula merah ya. Ini udah saya keprek, luasnya juga sudah aku keprek ya. Nah, ini guys, paham dah ya. Cukup simpel ya guys ya. Yang penting nanti rasanya mantap ya. Nih, telur puyuh. Nah ini guys. Ya udah guys ya, aku ulek langsung saja. Sekarang dimulai diulek ya guys ya, bumbu-bumbunya diulekin. Sebenarnya cepat pakai blender ya guys ya, tapi gimana ya, pakai blender itu katanya enakan diulek ya, lebih enak diulek sendiri. Pakai blender cepat, tapi rasanya berbeda katanya. Aku iris kecil-kecil ya guys ya, karena coweknya kecil. Ya maklum aja guys ya, TKW. Sekarang dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mericanya ya guys. Aku ulek di bawah dulu ya guys ya, biar cepat.
Oh. Udah mulai melembut ya guys ya. Aduh, sampai menangis. Sekalian gerus itu guys ya, gula merah. Sama cabe bubuknya ya kalian ya, dituangkan guys. Ya udah guys ya, panasin wajannya dulu ya guys ya. Maaf agak berisik sedikit ya, aku buka itu penyedot asap. Tuangkan minyak secukupnya ya. Telurnya digoreng sebentar ya guys ya. Telurnya digoreng sebentar.
cabai merah ya. Harum ya, tuangkan telurnya tadi guys. Kasih sedikit sedikit air ya. Tuangkan petainya sekalian. Sekarang tuangkan kentangnya ya, yang tadi sudah direbus. Sedikit air. Kasih mau ikut ya guys ya, sesuka selera Anda dikasih ya, boleh enggak ya, boleh kasih dikit penyedap biar tambah gurih lezat. Sudah siap guys ya, sudah siap dihidangkan. Nah ini dia udah siap dihidangkan ya guys ya, sambal goreng telur puyuh sama kentang pete ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian semuanya ditambah rezekinya lancar, panjang umur, sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini guys ya. Ini dia sudah siap dihidangkan ya guys ya, sambal gorengnya telur puyuh sama kentang pete. Nah ini guys ya, bumbu sederhana simple ya guys ya,
Yang penting rasanya mantap, lezat. Nah, ini guys.